Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin game Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Jadi ini adalah Harvest Moon versi original dari game yang biasa gua mainin, yaitu Harvest Moon Remake. Ini versi aslinya tahun 2003, jadi 17 tahun yang lalu, udah lama banget. Mungkin dari kalian pernah mainnya itu Harvest Moon BTN ya, yang tahun 99. Sebenarnya remake dari Friends of Mineral Town Story of Season itu adalah dari game ini. Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Adanya dulu tuh di Game Boy Advance tahun 2003, dan gue sendiri belum mainin karena gue itu maininnya BTN sih di PS1. Jadi untuk versi yang ini gue belum mainin. Cuma memang settingnya sih sama dengan di BTN. Ya kalian udah tau lah, ada tambahan-tambahan aja, jadi yang versi Friends of Mineral Town ini lebih komplit dibandingkan dengan BTN. Oke, kita langsung aja. Start. Kita kasih nama Ucup N. Nama pertaniannya, farmnya Kepo aja dah. Nama anjing, jadi di sini tuh kita langsung dikasih anjing ya, beda sama yang versi Story of Seasons. Mili. Oke. Nah, seperti ini grafisnya. Maklum 17 tahun yang lalu. Waduh, teksnya juga kayak gini ya. Karena ini dari Game Boy Advance sih. Tidak tahu dia sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Oke, ini kita skip aja karena sama sih, pasti sama yang versi remake. Gue tuh pengen ngeliat perbedaannya aja dibandingin dengan versi remake. Oh, jadi ceritanya agak berbeda ternyata ya. Jadi tokoh utamanya tuh bukan cucu asli dari si kakek. Dia lebih tepatnya tuh kayak anak hilang gitu. Dan diajak menginap katanya beberapa hari. Ya, ceritanya agak berbeda ternyata. Dibikin beda sama yang versi sekarang. Kalau yang dulu tuh memang cucu aslinya kan, si tokoh utamanya. Kalau di sini bukan. Nah, ini si ceweknya. Apakah kamu ada kesempatan untuk menulis surat kepada orang tua ini? Ini alamatku. Aku akan bosan dan kesepian lagi. Kamu harus kembali ya. Satu alasan lagi kamu untuk kembali ke sini. Aku akan menunggu suratmu. Karena dia sudah pergi meninggalkan pertanian ini, jadi ini milikmu kalau kamu menginginkannya. Kamu akan membuatnya bangga. Oke, ini dia. Memang grafisnya 8 bit banget sih ini. Masih kotak-kotak ya. Diary, tasnya. Ada memo juga. Dia gini sistemnya, masuk ke dalam dulu, nggak kayak yang sekarang. Lebih praktis ya yang sekarang. Gue nggak tahu apakah di antara kalian ada yang main game ini juga dulu. Ini petanya, mapnya nih. Oh ya, ini pertaniannya. Kita dikasih uang 500. Memo earnings. Apa ini tutorial? Oke. Okay. Tuh ini potato, cucumber. Bukunya juga ada di sini sama. TV. Oke, kita keluar dulu. Pedometer juga dikasih. Si Zack, kayak gini si Zack-nya. Mukanya masih serem. Oke, kita coba keliling dulu. Ini buat sapi nih.
Sama di sini ya tempatnya. Oh, beda, terbalik. Kudanya di sini. Belum ada turret jewelnya. Ada sedikit perbedaan juga ternyata. Jadi kuda dulu. Oh, anjingnya bisa. Kalau di yang sebelumnya nggak bisa diangkat loh. Dan sebelumnya juga nggak dikasih anjing kan. Awalnya kita harus beli. Dan ini adalah ayam. Oke, kita coba ke gunung dulu. Ya, ini tempatnya sama sih, sama yang dulu. Oh, ada juga ya Ranpopuri sama ya. Kalau pagi-pagi pasti kesini mereka. Nah, ini dewinya. Bukankah ini Ucup? Do you want to communicate with a GameCube? Katanya Game Boy Advance bisa digabungin sama GameCube ya? No, no, gue gak punya. I see. Dia tidak suka katanya. Dikasih rumputan. Oke, ini run-nya seperti ini. Baru kenalan. An di sini namanya. Nah, ini Popuri. Kayak gini ya. Hot spring. Ini black grass kah? Eh, kok gak bisa diambil sih? Oh, bisa-bisa. Yang sekarang tuh gak bisa dibuang ya. Jadi beda sama yang dulu. Oh, ini gak bisa ke sini juga, jadi kita harus ke bawah lagi. Kalau sekarang udah tembus, lebih praktis. Barang lebih aman juga, nggak bisa dibuang. Ya lebih enak yang remake sih, jauh. Kita harus lewat bawah nih. Kapa, kapa nggak bisa kalau nggak akan muncul. Kalau nggak ada kukumernya, si gods. Expand the house. Nah, di sini tuh nggak ada. Nggak ada Jennifer di sini, nggak ada tenda. Kosong ya. Oke, kita coba lihat dulu. Ini sama, dihalangin batu. Kita coba ke atas dulu, banyak bunga-bunga. Nah, kita ke gunungnya. Seperti ini ya gunungnya. Oh, kita nggak bisa terlalu melihat pemandangan kayak sekarang. Kalian bisa komen di bawah apakah kalian dulu mainin game ini. Oh, ini polisi nih, Haris nih. Ucup. Lagunya ada sedikit perbedaan ya. Nah, sekarang waktunya kita ke kota. Kita ketemu sama Lilia dulu. Oh, mainnya kayak gini. Oke. Eh, tutup. Padahal udah jam 1 loh. Coba ketemu Lilianya. Itu ada Rick. Nah, ini Lilia. Oh iya, Lilianya lebih cantik ya. Kalau sekarang sih khas ibu-ibu gitu, agak gemuk. Coba Ricknya. Oh, ini Ricknya lebih culun emang. Yang sekarang lebih gantengan. Ucup namanya nggak jelek kok. Ini Saibara.
Sayembaranya tua banget di sini. Blacksmith. Lagunya ada sedikit perbedaan sih. Sekarang kayaknya tuh diubah-ubah dikit lah. Lock. Ini tempatnya si Duke. Ini ada nih si Duke-nya. Duke-nya begini ya, rapi. Kita cari satu-satu, kita beda-bedain gitu. Biar tahu perbandingannya sama yang remake. An Haris, kita ke sini. Nah. Duke. Sini kita bakal ketemu lagi. Ada si Gray itu. Gray-nya pakai topi kalau di sini. Coba. Ya, di sini si Gray-nya agak gimana ya? Kayak antagonis gitu loh. Cuma ada 2 kamar ya ternyata. Kalau yang di versi remake itu ada 3. Lanjut. Ini gereja kah? Cliff. Hi. Nice to meet you. Kayaknya gue butuh 2 hari udah buat keliling. Sama di sini ada kurcaci juga. Nah, 7 kurcacinya. Timid. Chef. Nepi, namanya beda ya. Bold, beda loh. Ini kan plum kalau di versi remake. Blueberry, state. Beda. Hogi. Aqua. Ya, sama Aqua. Oke, kita coba keliling lagi. Ini supermarket nih. Jeff. Kita coba beli. Nah, kalau di sini bedanya tuh ya. Kalau dulu kan kita belinya di sini. Di counter, kalau ini di sini nih. Kita bisa ada basket sekarang. Harganya 5.000. Kalau di versi remake nggak ada basket. Ini tas. Beli bibit di sini. 500. Sebenarnya sekarang tuh dibikin lebih simple sih. Jadi cuma di counter doang, nggak usah pilih-pilih kayak gini. Tuh ada roti. Ini dibikin ribet menurut gua. Lebih baik kan di satu tempat aja, di sini kita tinggal pilih. Praktis. Cuma memang nggak ada keranjang ini nih. Karena yang versi baru tuh satu item kan bisa masuk 9 ya. Satu kotak tuh 9. Kalau di sini kayaknya satu kotak 1. Makanya perlu basket. Mayor Thomas. Nenek Ellen nih. Tua banget nenek Ellennya. Stu. Si Stu-nya kayak gini rambutnya, rambut helm.
coba. Ini tutup. Rumahnya Ana kan? Nah, ada-ada. Basil. Dan ini Ana, coba kita lihat. Oh, Ananya cantik loh. Jadi kalau yang sekarang tuh kita bisa bedain antara anak muda dan ibu-ibu. Kalau yang dulu enggak, ibu-ibunya juga cantik gitu. Tuh malahan lebih cantik daripada si Mary-nya loh, si anak. Mary-nya gini. Cantik yang versi remake Mary-nya sih. Berarti yang belum ketemu tuh tinggal Karen ya. Oke, kita coba ke pantai dulu. Oke. Nah, ini plasanya. Kita lihat pantai dulu dah. Agak sedikit berbeda sih. Masa ke bawah dulu itu tangganya. Nah, ini buat mancing di sini. Ini tempatnya si Kai. Yang udah tutup pasti untuk si Huang dan si Zeke. Jadi besok lagi. Di pantai biasanya coba lihat. Nah, betul Karen ada. Ini dia Karen. Karennya kayak gini. Oh iya. Ternyata nggak ada yang di bawah ini loh. Jalan di bawah ini. Yang buat mancing mana? Gua nggak nemu. Di versi originalnya ternyata nggak ada. Jadi itu tambahan ya? Oke, gue jadi tahu perbedaannya apa aja dibandingkan dengan versi originalnya. Ada Rick. Ini bisa ke bawah juga, sama. Langsung ke Sea Gods kan? Tidur dulu. Oke, kita langsung. Oh, si Won ini datang. Nah, si Wonnya tuh kayak gini dulu ya. Yang sekarang ganteng loh. Kita bakal ketemu si Won sekarang. Nah, kita bisa beli villa juga di sini nih, sama. Nah, Carter akhirnya ketemu juga. Kayak gini ya, beda kartunya sama yang sekarang. Ini pakai baju hitam gitu. Nah, ini dia Won. Kita dikasih fishing rod. Won. Yang belum ketemu tuh tinggal Mana sama Sasia. Ini dia Mana. Iya, Mananya juga cantik. Sama dia cerewet. Aja Winery. Oh iya, dokter nih belum nih. Dokternya kayak gini. Siapa kamu?
Ellie ya, belum ya Ellie ya. Gue belum nemu nih si Ellie nih. Nah, Ellie. Iya, seperti ini Ellie-nya. Ellie, nice to meet you. Dan ini Sasia seharusnya ada di sini. Yah, kagak nongol juga dia. Tinggal Sasia satu lagi. Gua kasih lihat. Pada eventnya, ini yang event pertama itu loh, si Karen. Ada suara ayam kalau pilihannya benar kayaknya. Eventnya sama, nah ini kayak gini Sasia wajahnya. Beda ya, ini kalem gitu. Lagunya juga beda, dia lebih klasik. Kayaknya gue bakal pakai lagu ini juga deh nanti kali-kali di Harvest Moon Remake. Oke, mungkin segitu dulu dari gue, Kepo Gaming, mainin game Harvest Moon Friends of Mineral Town. Jadi video ini sebenarnya cuma untuk nunjukin aja ke kalian versi original dari Story of Season Friends of Mineral Town. Ya, kalian dari video ini kalian bisa tahu apa bedanya dibandingkan dengan versi remake. Jadi ada istilahnya sih, walaupun old tapi gold. Oke, segitu dulu dari gua Kepo Gaming, mainin game ini. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.